شكر وإن منئ صبر وإن ظلم تاب واستغفر وإن ظلم عفا وغفر يحب الخمول وال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله, الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Gala al-musanifu wa nafa'an abihi wa alamikum fi darain amin Ila gaulihi Di antara sifatnya seorang murid Yaitu qarinul wafa Wal futuwa Memiliki sifat Yang selalu memenuhi apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, itu sifatnya murid. tidak pernah berkata kecuali ia akan menjalankan apalagi berjanji karena orang yang mulia orang yang istimewa itu tidak mudah berjanji akan tetapi walaupun dia tidak berjanji ucapannya nggak akan mungkin tidak ditepati. Pasti ditepati. Apalagi kalau dia berjanji. Jadi tidak berjanjinya aja ia akan menepatinya apalagi bila berjanji. Karena janji itu belenggu jadi, jangan kita berjanji, sedangkan kita tidak dapat melakukannya, tidak dapat mengerjakannya, karena janji itu seperti belenggu. Kita membelenggu diri, kita mengikat diri, kita yang mana apa yang kita janjikan harus kita jalankan, mau tidak mau. Lah, dalam berjanji ini. Orang-orang berbeda. Ada memang dia sengaja berjanji agar memaksa dirinya mengerjakannya. Ada orang yang berjanji, tapi dia sendiri ragu atau tidak mampu menjalankannya. Lah, kalau dia berjanji untuk menjalankan. agar dia berusaha, agar dia memaksa dirinya untuk melakukan bagus. Itu berarti melawan sifat buruk yang ada dalam dirinya atau ingin merubah sesuatu yang tidak baik dalam hatinya. Sehingga ia berjanji memaksa dirinya Seperti orang sakit Gak nafsu makan Tapi dia memaksa dirinya untuk makan Jadi bukan dipaksa orang lain ya Dipaksa oleh dirinya sendiri Memakan Padahal dia gak nafsu Lah ini seperti pertama Yang kedua ini enggak Dia sehat Dia nafsu makan Akan dia tapi dia berjanji dan dia sadar belum tentu bisa melakukan, belum tentu bisa menempat, menempatinya. Berjanji, ini nggak baik, ini nggak benar. Nah karena itu, kalau kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan atau ragu dapat melanggarjakan hanya tidak, jangan berjanji. Kalau berjanji, orang yang nggak baik itu, orang yang nggak baik. Dan terbukti ya dalam kehidupan kita banyak buktinya Gak perlu kita sebutkan buktinya dalam hal apa Sebanyak Yang obral janji Yang suka berjanji Tapi hampir tidak ada Yang dijanjikan tadi itu tepati Kalaupun ditepati secara dohir Tapi batinnya enggak Jadi seakan-akan ditepati Tapi tidak sesuai yang dijanjikan Seperti contoh ini anak kasih inti mobil ah warnanya ini, tahunnya ini inti dikasih mobil tapi beda dengan tahun yang inti dikasih 10 tahun inti dijanjikan mobil tahun 2020 inti dikasih mobil tahun 2010 inti dijanjikan mobil yang fresh, yang baru inti dikasih mobil yang 2010 misalnya Karena, sama tidak dengan apa tidak menempati Loh itu menepati itu kasih mobil kan dia janjinya mobil, iya mobil apa yang dia janjikan anak dikasih nggak sesuai dengan mobil yang di, dijanjikannya itu berarti tidak menepati paham ya, nah, karena itu kalau kita mau berjanji berjanjilah dengan sesuatu yang mampu kita jalankan nah, seperti janji nazar nazar itu seperti janji karena itu ulama memakruhkan apa e, sering bernazar karena khawatir di waktu-waktu berikutnya ia tidak mampu menjalankannya. Jadi karena kekhawatiran, kekhawatiran sehingga dimakruhkan di waktu yang akan datang ia tidak mampu melakukan. Padahal sebelumnya dia melakukan, tapi khawatir memakruhkan nazar. Sewaktu-waktu nazar boleh. Tapi jangan terus-menerus. Ya. Kecuali kayak gini, ente sudah mau masuk masjid, ente sudah mau masuk masjid, ente nazar, saya nazar masuk masjid hari ini misalnya atau saat ini. Ente nah. Tapi kalau belum, misalnya kemis ke masjidnya, misalnya jumat oh ini, jumat itu berjanji kemisnya jangan, nazar kemisnya jangan. Bisa jadi ente jumatan nggak jumatan dengan berbagai macam alasan mungkin ini mungkin itu dan lain sebagainya akhirnya nazar masih membebani dirimu ya. tapi kalau sudah mau masuknya masih nazar saya nazar etikaf di masjid saat jumatan mau masuk dia masuk baca doanya masuk masjid kemudian dia nawaitul etikaf al-mandur nah. selesai nggak masalah tapi kalau sebelumnya, jangan khawatir, nggak datang, nggak melaksanakan. Akhirnya, itu mereka jadi gerinul wafa Sebagaimana orang-orang yang mulia, para aulia, para salaf, mereka itu ya, tidak lepas, jadi sifatnya mereka itu ya, adalah uh, memenuhi, ya, memenuhi apa yang dikatakan atau yang diperbuat wal futuwa hampir sama kemudian haliful haya wal muru'ah memiliki sifat malu malu itu berbeda-beda dengan bahasa yang biasa kita pakai kalau biasa yang kita pakai malu itu tidak sama dengan malu yang ada dalam agama, atau tidak sama dengan apa yang biasa kita dengar, al-hayat, minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Nah, malu di situ tidak sama dengan malu seperti yang terucap dalam kehidupan kita. Malu yang dimaksud itu adalah malu bila tertinggal. malu bila tertinggal. Melihat temannya sudah bisa ini, bisa itu. Dia malu tertinggal. Karena dia malu tertinggal, akhirnya apa? Dia berusaha untuk menyusul. Nah, ini malu. Malu ada yang seusianya sudah mampu. Sholat, sudah bisa sholat, bisa ini, bisa itu, dia belum bisa. Malu dia, hanya dia berusaha mengejar. Bagaimana caranya dia bisa sama atau bisa lebih? Nah ini malu. Karena itu dianggap dari keimanan, kenapa? Karena meningkatkan dan mendorong orangnya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dan lebih bagus. Itu malu. Paham ya? Jadi malu itu ia tidak ingin tertinggal. Ingin menyusul dan dia tidak ingin kurang, dia ingin lebih seperti yang ada pada temannya atau semisalnya. Itu malu. Bukan malu itu justru karena malu akhirnya meninggalkan, itu bukan malu malu anak-anak belum bisa dia sudah bisa meninggalkan itu bukan malu anak nggak mengikut malu anak-anak sudah seperti ini tapi belum bisa baca Quran malu anak itu bukan malu malu itu menutupi kekurangan yang dia miliki atau memperbaiki yang yang kurang dalam dirinya itu malu nah itu mah itu malu hanya mereka itu haliful haya wal muru'ah mereka memiliki muru'ah e, apa wibawa memiliki wibawa jadi bukan orang yang direndahkan atau orang yang dihinakan tapi dia orang yang disegani nah, orang yang disegani ini macam-macam ya ada disegani Bukan karena sesuatu Tapi karena duit Bukan itu yang dimaksud Disegani karena jabatan Bukan itu juga yang dimaksud ya, Disegani Karena memang Memiliki sesuatu yang berbeda Walaupun dia nggak punya duit Walaupun dia nggak punya jabatan Orang sungkan Orang malu kepadanya, ya. dan ini ah ini mereka karena apa? karena ketaatan kebaikan yang ada dalam kehidupan mereka, yang membuat orang sungkan, membuat orang, ya. itu karena ibadah yang luar biasa dari dirinya, sehingga walaupun tidak memiliki apapun orang sungkan kepada dirinya Gak enak, takut dan yang lain sebagainya Kemudian Yusuf ahad minan wa la ahad Berbuat adil kepada setiap orang Dari dirinya Wa la ahad Dan dia tidak menuntut keadilan Untuk dirinya dari seseorang pun Jadi dia bersikap adil bersikap sama kepada setiap orang. Jadi tidak membedakan apalagi hanya karena harta, kedudukan, martabat. Dia bersikap adil kepada orang yang ditemunya dengan martabatnya orang masing-masing. Oh dengan orang seperti ini sikapnya itu harus seperti ini, seperti ini, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dia akan melakukan itu kepada orang tersebut. Oh kepada fulan Karena dia lebih dari ini Karena ininya, karena itunya misalnya Dia akan bersikap dengan orang tersebut Sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam nah, Karena Rasulullah mengajarkan kan Kepada tetangga yang muslim bagaimana Kepada tetangga yang yahudi bagaimana Atau yang non muslim bagaimana lah itu dijalankan sama dia Jadi dia memberikan keadilan Kepada setiap orang Dengan kedudukannya masing-masing dan tidak menuntut orang lain untuk berbuat adil kepada Dia, bersikap adil kepada Dia. Enggak, yang penting dia, dia enggak ngurus orang kepada Dia. Mau orang berbuat adil, mau orang bersikap baik, kepadanya atau tidak, dia enggak peduli. Yang penting, aku bersikap baik, berbuat adil kepada setiap orang. Seperti yang sudah kita jelaskan di beberapa. Pada teman sebelumnya itu mereka jadi nggak peduli orang bersikap apa kepadanya mau apa kepadanya dia nggak peduli yang ia pedulikan dirinya dari dirinya kepada orang lain Nah kalau kita semuanya bersikap seperti itu Kalau kita semuanya bersikap seperti itu Akhirnya apa? Enggak ada yang enggak baik, semuanya baik. Semuanya baik, semuanya benar, enggak ada yang salah. Tapi selama ini kan enggak. Kita nuntut orang berbuat baik kepada kita, berbuat adil kepada kita, sedangkan kita enggak melakukan itu kepada orang. Akhirnya apa? Ribut. Ribut akhirnya. Rame yang A, yang B, yang C dan lain lain sebagainya ribut. Kenapa? Maunya menuntut orang bersikap baik, berbuat baik, adil kepadanya, dia nggak peduli dia kepada orang lain. Kalau orang berhenti di rumahnya dia harus seperti ini, harus seperti itu, jangan gini, jangan gitu. Tapi kalau dia berhenti di rumah orang, -orang lain, sakar BDW. Heh? Masa semuanya sendiri Loh, akhirnya apa? Ya ribut Suami istri misalnya Istrinya mau suaminya nuruti dia Tapi dia nggak menuruti suaminya Ribut ya? Ribut rame Tapi masing-masing coba menjalankan Apa yang menjadi kewajibannya Tidak peduli kewajiban orang Kepadanya, nggak akan ribut. Kita tuntut diri kita berbuat baik kepada orang lain, bersikap baik kepada orang lain. Kita nggak peduli orang lain bersikap apa kepada kita, nggak rame, nggak ribut. Kenapa? Masing-masing menuntut dirinya, bukan menuntut orang lain. Nah itu. Yunsif kula ahad min nafsi wala yantasif ulaha min ahad. Jadi menuntut dirinya dia nggak menuntut orang lain menuntut dirinya. Kalau ada orang berbuat buruk kepada dia, dia menuntut dirinya untuk memaafkan. Hmm. Kalau ada orang lain menghina dia, dia dia menyalahkan dirinya. Karena telah bersikap seperti ini, bersikap seperti itu dan yang lain Sebagai Dan itu terjadi kepada para aulia as-shalihun. Seperti contoh eh, uh, ada salah satu aulia atau uh, habaib itu ditarim ya gitu di penjara lupa nama namanya apa Bapala hasil di penjara di penjara orang ribut ini gimana ini ulama, aulia di penjara dan lain sebagainya Aulia nya santai, Aulia nya tenang, yang lain ribut Akhirnya ketika didatangi, kenapa? Dia jawab dengan nyata iya ini kesalahanku Bukan kesalahan yang menangkapku, tapi kesalahanku Aku membiarkan pembantuku gak sholat Aku lupa tidak menanyainya akan kewajibannya menjalankan perintahnya Allah Jadi tidak menyalahkan orang lain tapi menyalahkan dirinya Kalau kita coba, wow, wis dibangsat bangsat, -bangsat bangsa ini itu nyalakan yang, Ini enggak nyalakan dirinya. Contoh kalau kita ditabrak misalnya, jangan sampai ya. Contoh ini contoh, misalnya ada orang ditabrak. Kalau orang tadi itu selalu menyalakan dirinya, ditabrak dia nggak akan menyalakan yang nabrak. Dia akan maaf, ini, Dia ya Allah, ini mungkin karena aku belum ini, karena aku tidak melakukan ini, karena aku. Nyalakan dirinya. Jadi bukan menyalahkan orang. Lah kalau setiap umatnya Nabi Muhammad seperti itu, nggak ada keributan. Nggak ada keributan. Yang ada masing-masing bersikap baik, berbuat baik kepada lainnya. Nah itu sifatnya murid ya, Bersikap baik kepada orang lain Tidak menuntut kebaikan dari orang lain Ya Wallahu alam Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang yang dapat menempati Apa yang kita katakan Atau apa yang kita janjikan Dan mudah-mudahan Allah menghiasi kehidupan kita dengan rasa malu Ya dan berbuat adil bersikap baik kepada siapapun tidak menuntut kebaikan ya dari yang lainnya amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin <Sess> ya rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna Atub tawbah Tawzilu kulla واصلح لنا وأفر واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان او جيره والمسلمين أجمعين امين رب اسم فضلا وجودا منّا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول بالله بكل زول نحظى بكل زول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عداد ضرس الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم حبة إِمْ سبحان ربك رب العزة ما يصفون الحمد لله رب العالمين الفاتحة